Itu menjaga kesehatan. Kesehatan kulit tangan. Assalamualaikum. Selamat siang, sobat sehat Rumah Sakit Islam Surabaya. Belum. Siang ini kita akan ketemu dengan dokter spesialis kulit kelamin. Oke, siang ini kita akan bahas tentang menjaga kesehatan kulit tangan meskipun kita sering cuci tangan. Nah, akhir-akhir ini kan kita sering banget nih cuci tangan, sebentar-sebentar cuci tangan. Jadi, ada nggak sih tips dan trik supaya tangan kita itu tetap lembab meskipun kita sering cuci tangan? Oke, siang ini kita akan ngobrol bareng dokter spesialis kulit kelamin di Rumah Sakit Islam Surabaya, Dr. Kinanti. Beliaunya sudah bergabung. Jadi kita kita sapa langsung ya Dokter Kinanti ya. Halo semuanya yang sudah nge-wave, ada Mbak Yani, ada Ulfa, ada Vero. Oke, sekarang kita bergabung sama Maria, masih menunggu Dokter Kinanti sudah bergabung. Selamat siang dokter, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter Rizka. Dokter, kedengaran ya dok ya? Suaranya kurang ya. Kenceng kayaknya dok. Kurang kenceng ya dok ya? Iya. Halo dok. Masih kurang jelas dok? Oke, sudah dok, sudah lumayan. Selamat siang dok, lagi di mana nih? Lagi di rumah atau lagi praktek? Di rumah aja. Oke. Jadi teman-teman semua, sobat RSI, jadi siang ini kita akan ngobrol bareng sama Dokter Kinanti ya. Beliau adalah dokter spesialis kulit kelamin di rumah sebetulnya di Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi beliau salah satu dokter spesialis. Sinyal. Hai Dokter Effi. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kulit yang ada di Rumah Sakit Islam Surabaya. Selain beliau praktek di poli kulit, beliau juga praktek di poli estetik kita ya. Jadi teman-teman yang ingin cantik bisa ketemu sama Dokter Kinanti di poli kulit maupun di poli estetik Rumah Sakit Islam Surabaya. Oke nih dok, kan sekarang nih kita nih sering banget nih ya cuci tangan. Di era COVID ini mungkin udah hampir 6 bulan kita bergelut dengan cuci tangan. Jadi di mana-mana itu digaungkan, kita harus rajin cuci tangan, kita harus rajin cuci tangan. Nah, seperti itu. Nah, setahu saya, di kulit tangan kita itu memang ada produksi minyak yang secara alamiah diproduksi oleh kulit tangan kita gitu. Nah, apakah dengan seringnya kita bercuci tangan itu tidak mempengaruhi produksi alami yang ada di kulit kita, dok? Iya. Halo, ya. Iya, Dokter Rizka. Kedengeran deh, dok, suara saya? Kedengeran, dok. Iya. Memang kulit kita punya minyak alami, pelindung alami. Kalau istilahnya mungkin sawar kulit ya. Jadi pelindung yang melindungi kulit kita dari pengaruh luar, yang menjaga kelembapan kulit kita secara natural memang sudah ada di kulit kita. Nah, dengan pemakaian sabun, kalau kita pakai sabun, sabun itu nggak bisa bedain ini minyak minyak dari luar atau memang minyak alami yang sudah ada di kulit.
Jadi dia hilang semua minyak yang ada di kulit, baik itu minyak yang tidak diinginkan maupun minyak alami. Halo? Kedengeran ya, Dok? Kedengeran. Kedengeran, Dok? Ya. Itu sih, Dok. Jadi, baik itu minyak yang minyak kotoran maupun minyak alami ikutan hilang semua karena pengaruh dari sabun. Nah, itu yang bikin kulit kering. Oh, jadi bikin kulit kering ya akibat kita itu selalu sering cuci tangan. Nah, terus kan kita nih sekarang cuci tangan bisa pakai hand sanitizer maupun kita pakai sabun ya. Kalau kita ada hand sanitizer, kita pilih hand sanitizer yang lebih simple. Tapi kalau kita mungkin ada di rumah, daripada kita pakai hand sanitizer, kita lebih memilih biasanya lebih sering cuci tangan pakai sabun gitu. Ada nggak kandungan-kandungan misalnya yang mempengaruhi kondisi kulit tangan kita? Misalnya kan sekarang juga ada juga yang menggaungkan bahwa kita cuci tangan harus pakai sabun antiseptik gitu. Terus sekarang kalau kita cuci tangan pakai hand sanitizer kan juga harus mengandung alkohol 70%. Nah, jadi ada nggak kandungan lain yang, apakah memang kandungan-kandungan itu yang menyebabkan kulit tangan kita jadi kering? Iya, dokter. Ini dulu ya, pemilihan antara sabun dan hand sanitizer. Lebih baik kalau kita ketemu sabun, lebih baik pakai sabun. Nah, kalau kita berada di ruangan yang tidak ada sabun, tidak ada air, tidak ada air mengalir, jadinya kita akan pilih hand sanitizer. Kenapa sabun lebih baik? Karena yaitu sabun efek pembersihannya lebih efektif. Dan misalnya kan kadang tanpa sadar kita kadang bersin, kita kadang batuk, yang kita tutupi dengan tangan, hand sanitizer tidak bisa menghilangkan mukosa yang sudah nempel di tangan kita. Jadi tetap harus pakai sabun. Terus kandungan yang disarankan CDC, Center of Disease Control secara dunia ya dok ya, kandungan hand sanitizer yang disarankan harus ada alkohol minimal 60%. Okay. Ya, yang biasanya 60% itu yang etanol, etil alkohol itu 60%, yang 70% yang isopropanol itu 70%. Nah, itu yang efektif untuk hand hygiene, yang diperlukan untuk hand hygiene. Ada juga yang hand sanitizer yang alcohol free sebenarnya, dok. Tapi tidak disarankan oleh CDC maupun WHO. Jadi kita harus aktif-aktif membaca ingredients. Meskipun dia klaim sebagai hand sanitizer, kita baca dulu. Dia ada alkoholnya nggak? Jadi yang lebih efektif untuk membersihkan tangan adalah yang ada kandungan alkohol 60% ke atas. Yang ada kandungan alkohol ya, dok. Nah, jadi berarti kita tuh lebih baik kalau cuci tangan, kita lebih baik memang pakai sabun ya daripada hand sanitizer ya, dok. Kalau itu memungkinkan, misalnya kan ada juga beberapa kita teman-teman yang misalnya kita yang di rumah sakit, yang kita bekerja, yang harus terus-terusan, jadi mungkin yang lebih simple pinginnya pakai hand sanitizer, tapi memang disarankan lebih baik kita cuci tangan pakai sabun sehingga benar-benar efektif membersihkan kuman-kuman yang nempel di kulit tangan. Nah, akibat kita sering cuci tangan itu biasanya tangan kita kan jadinya kering nih, dok. Ada beberapa orang yang kulitnya udah kering akhirnya sering kali cuci tangan tambah kering. Yang kulitnya yang biasanya berminyak atau normal itu biasanya mungkin yang biasanya lembab tapi ternyata saking seringnya cuci tangan akhirnya kulit tangannya jadi kering gitu. Nah, ada nggak kandungan-kandungan yang mungkin kalau teman-teman nih pingin beli sabun atau pingin beli hand sanitizer yang bisa melembabkan saat kita cuci tangan yang langsung terkandung di dalam hand sanitizer yang kita pakai sabun atau sabun? Iya,
biasanya yang cari yang memang ada pelembabnya, yaitu tadi dok, kita harus aktif-aktif baca ingredients-nya. Humectant, ya, tipe pelembab ada 3 macam. Ada humectant, ada emolien, ada oklusif. Macam-macam dok, tipe-tipenya itu. Ada 3 itu. Humectant itu fungsinya menarik air yang ada di kulit untuk masuk ke dalam. Kemudian emolien mengisi ruang-ruang kosong. Kemudian oklusif itu yang benar-benar nutup. Biasanya yang kandungan pelembab yang terkandung dalam sabun itu seperti aloe vera, kemudian glycerin, itu biasanya masih ada di ingredient di sabunnya. Mineral oil, yang ada kata-kata oilnya biasanya bisa melembabkan. Dan jangan terlalu banyak dok sabunnya. Secukupnya aja, karena semakin banyak sabun, semakin banyak busa yang dihasilkan, akan membuat semakin kering kulitnya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya nih, setelah kita udah memilih, setelah kita sudah memilih pelembab-pelembab, pencuci tangan yang mengandung pelembab seperti humectant, emolien, terus yang mengandung oil. Nah, kan ada juga kulit yang sensitif nih dok. Ada juga kulit yang sensitif nih, selain kulit normal, kulit berminyak, kulit kering. Nah, ada nih teman-teman yang punya kulit sensitif. Nah, kira-kira apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman dengan kulit sensitif saat mereka memilih membeli untuk sebuah hand sanitizer? Hand sanitizer, yaitu sih dok, alkohol itu gimana pun alkohol bikin kulit kering. Jadi kalau memang kulitnya sensitif, mending masih memilih sabun daripada hand sanitizer, karena efeknya akan lebih kering alkohol dibandingkan dengan sabun. Kemudian untuk sabun, pilih yang tidak berbusa terlalu banyak dok. Semakin banyak busa akan semakin kering ke kulit. Terus pH-nya cari yang pH kulit normal. Yang paling mudah cari di pasaran mungkin dengan sabun bayi, karena sabun bayi kan memang sudah dikhususkan untuk kulit bayi yang kulit sensitif ya. Itu yang cara mudah di pasaran paling aman dengan sabun bayi, terutama yang cair sebenarnya dok. Selain Kalau misalnya yang paling gampang berarti kita akan cari sabun bayi ya dok, memang itu ya, mungkin yang paling mudah ditemukan ya gitu. Nah misalnya juga nih ada teman-teman yang sudah punya hand sanitizer misalnya hanya pakai alkohol aja. Ada juga nih beberapa yang misalnya kita setelah cuci tangan itu kita kita pakai pelembab. Jadi semacam setelah setiap habis selesai cuci tangan kita langsung pakai pelembab, misalnya pakai aloe vera atau pakai hand body, ada juga kan yang seperti itu. Atau apakah itu disarankan ya dok, atau diperbolehkan? Jadi setiap kita habis cuci tangan kita langsung pakai hand body atau pelembab? Boleh dok, boleh banget. Perdoski dan CDC pun menyarankan seperti itu, supaya mengurangi efek kering yang disebabkan oleh hand sanitizer maupun sabun. Sebaiknya setelah cuci tangan atau setelah pemakaian hand sanitizer dilanjutkan dengan pelembab. Pelembab yang baik, konsistensinya yang semakin pekat justru semakin baik. Jadi kita akan lebih milih yang krim ataupun ointment dibandingkan yang banyak di pasaran justru sekarang yang hand and body lotion ya dok, karena lotionnya lebih encer. Mendingan untuk lebih menutupi, mengurangi efek kering, kita lebih pilih yang krim aja yang lebih pekat. Jadi lebih baik pakai yang krim ya. Jadi mungkin hampir mirip kayak body butter mungkin ya dok. Jadi itu kan lebih pekat. Karena kalau yang hand body itu jauh lebih encer konsistensinya daripada lebih encer, yang
yang body butter. Oke. Sambil kita ngobrol, sambil kita sapa nih dok, ada beberapa teman-teman yang udah join di Rumah Sakit Islam Surabaya. Ada juga pertanyaan yang udah masuk. Jadi kita sambil ngobrol, sambil lihat-lihat ya. Jadi ini ada siapa aja nih yang udah gabung? Ada banyak banget nih teman-teman yang di RSI. Oh, teman-teman yang mau nanya boleh langsung tulis komen ya. Jadi Dokter Ki nanti siap menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, ini jadi ada pertanyaan nih sebentar dok. Hai Dokter Evi, ada Dokter Gigi Evi yang sudah gabung. Terus halo, ada Dokter Evi. Tadi ada pertanyaan sebentar dok, saya cari. Oke, sebentar saya sambil buka. Ada pertanyaan nih dok. Ada pertanyaan yang sudah masuk di Instagram juga terkait cuci tangan. Bentar dong, pertanyaannya kebetulan. Nah, nih dok, ada pertanyaan. Kebetulan ini pertanyaan dari Mbak Itus dok. Kulit tangan saya termasuk gampang kering. Seberapa sering saya harus pakai hand body? Apakah hand body satu-satunya solusi gitu? Jadi Mbak Itus tangannya cenderung kering nih dok, dan bolak-balik sering banget dia pakai hand body. Nah, apakah hand body itu adalah salah satu-satunya solusi untuk menghilangkan kekeringan di tangannya? Iya, Mbak Itus ada di situ dok. Ada dok, di sebelah saya. Iya, untuk kulit kering, sebenarnya keringnya seperti apa dulu? Kalau kayak mengelupas tipis-tipis, kering tipis-tipis masih bisa diatasi dengan pelembab. Tapi kalau sudah ada fisura, sudah crack, kayak kelihatan, sudah crack, sudah ada erosi, sudah merah, sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Tapi kalau masih kering-kering, lupas tipis-tipis, masih bisa diatasi dengan pelembab. Pelembab boleh dipakai setiap habis cuci tangan, setelah pemakaian hand sanitizer boleh diolesin berulang-ulang, dok. Ada juga, dok, pelembab dipakai semalaman, dok. Jadi untuk mengurangi efek kering, dioleskan tebal-tebal di kedua tangan sebelum tidur, kemudian ditutup pakai sarung tangan bahan katun, didiamkan 20 menit, 30 menit untuk dapat si apa ya, untuk supaya penyerapannya lebih bagus, itu juga boleh. Oh, oke. Sudah terjawab ya Mbak Itus? Suaraku keluar nggak ya? Oke. Terus ada lagi nih dok yang tanya. Dok mau nanya, kalau buat anak usia 11 tahun, apakah perlu perawatan khusus? Perawatan khusus apa ya? Ini mungkin Mbak Ulfa bisa nanya ulang ya. Mau nanya, kalau untuk anak usia 11 tahun, apakah perlu perawatan khusus? Mungkin kalau sering cuci tangan untuk pada anak-anak, apakah ada perbedaan untuk anak-anak dan orang dewasa? Mungkin seperti itu dok. Nggak ada perbedaan sih sebenarnya dok, cuman kan kulit anak lebih sensitif mungkin ya. Kulit anak lebih sensitif, jadi ya dipilihkan bahan yang memang aman untuk anak-anak. Boleh pakai sabun bayi untuk cuci tangannya, kemudian oleskan pelembab setelahnya, seperti itu sih dok. Oh, jadi tetap yang dipilih sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang dewasa dan anak-anak, hanya yang dipilih adalah yang sesuai dengan umur mungkin ya dok ya. Jadi kan banyak produk-produk bayi juga anak-anak yang bisa dipakai, yang beredar di pasaran atau seperti itu ya. Nah terus bentar nih dok, kita lihat lagi, ada lagi yang, nah kebetulan nih ada lagi yang nanya nih dok, cuman ini pertanyaannya pertanyaannya tentang pertanyaannya justru tentang kulit yang berjerawat. Padahal kita lagi bahas kulit tangan. Sebenarnya banyak juga nih dok. Mungkin topik selanjutnya ya dok. Iya. Jadi sebenarnya banyak juga yang minta untuk dokter Kinanti untuk membahas terkait
Sekarang ini kan kita selain cuci tangan, kita pakai masker kan. Nah, kebetulan banyak teman-teman yang mengeluhkan, kenapa ya kok saya jerawatan karena pakai masker gitu. Iya. Mungkin nanti topik selanjutnya teman-teman, nanti kita akan bahas tentang apakah memang sih kalau kita tuh sering pakai masker akhirnya wajah kita terutama daerah pipi itu jadi beruntusan, jadi lebih sensitif, yang jadi tertutup, gampang timbul kemerahan. Nah, ini teman-teman belum ada yang tanya, ada lagi nggak ya? Sebentar. Hai dokter Dian, ada Intan, halo semuanya. Nah, ada pertanyaan nih dok, kalau terlanjur kering sampai iritasi dan tangannya itu perih, saking seringnya cuci tangan, solusinya gimana ya dokter? Gitu. Pertanyaan dari Nike Mahardika nih dok. Ya, untuk yang sudah ada keluhan yang mengganggu seperti lecet, sudah ada erosi, sudah ada luka merah, sebaiknya segera diperiksakan ke dokter. Biasanya selain pelembab, kita perlu tambahan seperti anti radang, krim anti radang. Kalau perlu, biasanya kita juga tambahkan krim antibiotik. Nanti lihat kondisi dulu biasanya. Oke. Jadi kalau untuk teman-teman yang misalnya tangannya sudah terlanjur kering, ada luka atau misalnya sudah sangat mengganggu, bisa langsung diperiksakan ke dokter spesialis kulit. Jadi nanti bisa dapat penanganan yang lebih lanjut. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Mbak Ana, pertanyaannya, dok mau nanya, apakah semua sabun efektif membunuh kuman dan virus? Itu dok pertanyaannya. Jadi mungkin sekarang teman-teman banyak nih pakai berbagai macam sabun. Jadi pemilihan sabun ya, kan juga sekarang ini sudah banyak sabun yang klaim mempunyai efek antibakteri, antiseptik, ya seperti itu dok. Dari CDC sendiri, dari WHO sendiri sudah menyatakan sebenarnya tidak ada efek tambahan dari sabun antibakteri. Jadi efek sabun antibakteri maupun sabun biasa itu sebenarnya sama-sama efektif untuk menghilangkan kuman atau bakteri yang ada di permukaan kulit kita. Itu dok. Jadi sebenarnya semua jenis sabun sama efektifnya. Oke. Berarti untuk Mbak Ana mudah-mudahan terjawab ya, bahwa semua jenis sabun itu efektif untuk membunuh kuman dan virus. Jadi yang penting langkah-langkah cuci tangannya benar sesuai dengan saran dari WHO dan mengikuti 6 langkah itu, insya Allah kuman dan virus sudah hilang dari permukaan kulit tangan. Lalu kita sambil lihat lagi. Oke, kata Mbak itu, terima kasih dokter atas tipsnya. Sama-sama Mbak itu. Gitu. Nah, terus bentar nih dok. Oke, nah tadi itu kan kita berarti sebenarnya kalau kita mau cuci tangan itu memang disarankan lebih baik pakai sabun ya dok ya, pakai sabun dan kandungan apapun memang itu efektif untuk membersihkan kuman yang ada di kedua tangan kita. Dan kalau untuk teman-teman yang kulitnya kering itu bisa setelah cuci tangan bisa langsung pakai hand body atau hand cream ya, lebih tepatnya ya dok ya. Hand cream ya, ya lebih disarankan dengan hand cream. Lebih disarankan dengan hand cream yang konsistensinya lebih pekat daripada hand body, karena kalau hand body itu konsistensinya mungkin lebih cair daripada daripada hand cream. Jadi memang untuk teman-teman yang sering sekali cuci tangan, itu berarti disarankan untuk sering-sering pakai pelembab supaya tangannya tetap lembab. Gitu. Nah, kalau misalnya nih dok, kalau ada biasanya kita kalau pelembab itu kan biasanya ada pengharumnya nih dok. Ada beberapa pelembab yang ada bau-bauan. Ya istilahnya ada parfumnya. Apakah itu juga mempengaruhi dari kelembapan yang diberikan kepada tangan, dok? Iya, dokter.
Untuk parfum, fragrance memang itu jadi tambahan pelembab biasanya. Sabun maupun pelembab biasanya ada tambahan pewanginya. Kalau kulitnya baik-baik saja, sebenarnya nggak masalah dok, ada pengharumnya. Cuman kalau kulitnya sensitif dan kita juga lagi sering-sering lagi pakai sabun, lagi sering-sering pakai hand cream, biasanya pewangi itu bikin kulit kita lebih iritasi. Oh gitu. Jadi untuk teman-teman yang kulitnya sensitif lebih baik disarankan untuk menghindari Kandungan kandungan parfum ya dok ya, supaya tangannya ya. nggak makin sensitif dan tidak makin kering. Oke, ada lagi nih dok, pertanyaan dari Nisa dok, apakah tangan membutuhkan produk pelembab khusus dan seberapa sering saya harus menggunakan pelembab tangan? Ya, sebenarnya pelembab untuk dipakai di area manapun sama saja, dok. Cuman memang sekarang sudah ada produk yang memang dibilang untuk khusus tangan. Tapi sebenarnya kandungannya sama aja, mau pelembab dipakai di badan maupun di tangan sama aja. Tinggal kita pilih-pilih bahannya. Untuk tangan, pilih yang krim itu tadi. Pilih yang krim atau ointment. Ointment itu yang butter itu tadi, dok. Kemudian pilih kandungan ingredientsnya yang memang ada kandungan pelembabnya, seperti glycerin, urea, ceramid, seperti itu sih dok, shea butter, cocoa butter. Dan seberapa sering nih dok, seberapa sering saya harus menggunakan pelembab tangan? Ini pertanyaan selanjutnya. Ya, setiap habis setiap selesai cuci tangan, setiap selesai pemakaian hand sanitizer, diperbolehkan memakai pelembab tangan. Jadi berarti sering-sering sebenarnya nggak nggak masalah. apa-apa. Oke, berarti makin sering kita cuci tangan, makin sering kita pakai pelembab ya Kita dok ya berarti. menghabiskan hand cream-nya. Nggak apa-apa dok, biar wangi. Oke, terus nih ada sini, mungkin ada teman-teman yang dokter Kinanti nih yang sedang menyapa dokter Kinanti. Mungkin ini dokter Iya, Delia, dokter ini. spesialis kulit kelamin. Hai dokter. Lalu ada dokter Dian, ada tadi dokter Dian Pertiwi Habibi, spesialis kulit juga. Hai dok. Lalu ada siapa aja lagi nih yang sudah join? Oke. Halo semuanya. Dokter Rini juga ada. Oh, oke. Ada dokter Rini. Ada pertanyaan lagi, Mbak Vero? Bisa dibukakan sebentar ya, dok. Kita sambil lihat pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram Rumah Sakit Islam Surabaya. Oh, ini udah sih. Ini pertanyaan tentang skincare. Nanti itu kita jawab di lain sesi ya. Untuk teman-teman yang tanya, bagaimana cara meredakan gatal? Oke, ini juga terkait perawatan wajah nih. Banyak yang tanya terkait perawatan wajah. Oke. Ada siapa lagi nih? Hai, Kin. Dok, disapa. Iya. Dokter ini nih, dok. Oke, dokter. Selamat siang, dokter. Untuk teman-teman yang ingin berobat, yang ingin ketemu dengan dokter Kin nanti, mungkin teman-teman ingin konsultasi lebih lanjut sama dokter Kin nanti. Jadi dokter Kin nanti praktek di Rumah Sakit Islam Surabaya itu setiap hari Jumat dan Sabtu ya, dok. Jam 9 sampai jam 11, lalu hari Rabu jam 2:30 sampai jam 4. Ya. Udah berapa menit? Iya, betul, dok. Oke ya, jadi kalau teman-teman yang pingin kenalan atau pingin yang belum pernah ketemu dengan dokter Ki nanti itu bisa berobat ke Rumah Sakit Islam Surabaya ke poli kulit kelamin. Nah, kalau juga pingin dapat perawatan wajah itu bisa juga ketemu dokter Ki nanti di poli estetika. Cuman mungkin poli estetika lagi libur ya sekarang, jadi kita ya, belum bisa sementara diliburkan. Ya, sementara diliburkan. Jadi buat teman-teman
yang pengen ketemu dokter Kiki nanti bisa di jadwal itu. Atau kalau misalnya kita belum sempat nih mau ke rumah sakit, bisa juga melalui telemedicine di hari yang sama. Jadi kalau teman-teman ingin konsultasi terkait kenapa ya kulit tangan saya kok terlalu kering, jadi itu bisa melalui telemedicine kalau misalnya tidak sempat datang ke Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi telemedicine jadwalnya sama sesuai dengan jadwal praktek dokter Kiki nanti di hari Jumat dan Sabtu. Hari Rabu, Jumat, dan Sabtu gitu. Nah, jadi sebenarnya solusinya sebenarnya mudah ya dok ya, untuk teman-teman yang mempunyai kulit kering itu hanya cukup dengan kita sering memakai pelembab untuk tangan kita, jadi untuk menghindari kulit kita tuh jatuh ke kering yang sangat sangat kering gitu. Jadi cukup pakai rajin kita pakai pelembab sehingga kulit tangan kita itu jatuhnya jadi lebih lembab. Satu lagi dok, kalau sudah kering, ya kalau ya ada kelupas-kelupas, jangan dikelupasin. Itu yang bikin tambah semakin parah. Kadang kan kebiasaan kita ya tangan ada ngelupas-ngelupas, kita gosok-gosok, kita kelupasin, itu yang nantinya malah bikin malah jadi luka, malah jadi erosi. Seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman yang kulitnya udah sering kering terus mungkin pecah-pecah dan kalau pelembab-pelembab itu kan selain kering dan kulit pecah-pecah kan kadang juga ada tangan yang terasa kasar nih, Dok. Itu juga bisa ya, Dok, dengan pakai pelembab aja. Iya, bisa. Oke, bisa dokter. Ya itu tadi kalau masih kering masih bisa diatasi dengan pelembab. Tapi kalau sudah ada fisura, sudah erosi, terapi tambahan. Oke, terapi tambahan. Nah, terapi tambahan itu lebih baik, anu ya dok ya, berobat langsung ke dokter spesialis kulit pasti. Hai dokter Anggi. Ada dokter Anggi. Iya, lagi praktek atau pindah tempat nih kalau masih di RS atau sudah pindah tempat gitu. Nah, terus ada juga nih dok, saya sempat baca-baca ada beberapa krim tangan itu yang mengandung retinol. Nah, kadang retinol itu kan kita tahunya itu hanya untuk muka ya, untuk menunda penuaan, untuk anti aging biasanya. Nah, itu apakah juga mempengaruhi nggak sih di misalnya nih kita membeli pelembab yang ada kandungan retinolnya? Iya, makasih dokter. Tujuan kita apa dulu sebenarnya dok? Kalau kita ingin mengatasi keringnya, lebih baik tidak memilih yang ada kandungan retinolnya. Tapi kalau kita pengen cari efek anti-agingnya, boleh kita pakai yang ada kandungannya retinol. Itu. Kalau ini tadi kan kita yang ini ada lagi nih pertanyaan nih dok. Dokter mohon info Dokter mohon info mungkin rekom pelembab yang bagus harus mengandung apa ya dok? Ingredients-nya lebih detail nih dok pertanyaannya. Setelah tadi kulitnya sudah lembab, sekarang Mbak itu tanya kira-kira ingredient apa yang direkomendasikan oleh dokter Kinanti yang bagus nih dok kalau kita teman-teman sedang cari pelembab untuk krim tangan. Yang tipe pelembab tadi dok ada 3 macam, humectant, emollient, dan occlusive. Humectant yang paling encer, emollient yang masih tengah-tengah, oklusif yang biasanya paling pekat. Yang humectant ini kandungannya biasanya ada urea, ada gliserin, ada butiran glikol. Fungsi humectant itu menarik air yang ada di permukaan untuk masuk ke dalam sel-sel kulit. Itu tadi kandungannya. Kemudian yang emollient, emollient ini konsistensinya masih tengah-tengah, tidak terlalu ringan, juga tidak terlalu tebal. Ya, fungsinya mengisi kekosongan air yang ada di kulit kita. Yang ada kandungannya emolien itu biasanya ada rosehip oil, argan oil, silikon, ceramid, itu ada di emolien. Kemudian yang paling pekat, oklusif.
Sama seperti namanya dok, oklusif, dia berfungsi untuk menutup. Jadi yang air yang sudah ada di kulit ditutup, tidak akan terjadi penguapan. Kemudian dia juga meningkatkan kelembapan yang ada di kulit juga. Dia mungkin kalau pernah dengar petrolatum, petroleum jelly, yang vaselin, ya vaselin album, vaselin itu dok, itu termasuk yang oklusif. Oh, gitu. Jadi disarankan kalau misalnya teman-teman, ya dok. Jadi kalau disarankan untuk teman-teman yang pingin cari pelembab itu lebih baik kita pilih yang berarti kita lebih pilih yang oklusif, ya dok. Atau kita pilih yang tengah-tengah? Ya, oklusif itu memang paling efektif sebenarnya dok, karena yang dia nutup banget, cuman bagi yang tidak nyaman akan kerasa nggak enak dok, karena dia lengket, lebih akan lebih lengket, akan lebih yang nggak nyaman. Jadi selain keefektifan, kenyamanan menurut saya juga penting. Jadi tergantung pilihan masing-masing orang untuk milih yang mana. Jadi memang kalau dari kalau efektif kita, yang paling bagus ya oklusif. Yang oklusif. Tapi kalau kita yang mau paling nyaman, iya, kita ambil yang tengah-tengah mungkin ya dok, yang mengandung argan oil, rosehip oil, yang kayak gitu-gitu ya dok. Itu lebih itu mungkin lebih nyaman di kulit tangan. Iya, iya dok. Oke, kita nyapa teman-teman. Oke, selamat siang. Oh, assalamualaikum Pak Budi. Gitu. Pak Budi ya. Pak Budi sudah join. Yeah. Nah, terus ini tadi itu kan kalau kita tuh sering cuci tangan, kalau kita dengan tangan kosong nih dok, ada juga teman-teman yang pakai glove atau pakai sarung tangan. Nah, itu apakah sama solusinya? Jadi karena kan kalau yang pakai sarung tangan mungkin jauh lebih apa ya? Kering, lebih ya, tertutup ya, terus takutnya juga makin apa ya, mungkin karena makin jadi mungkin kayak bukan lembab ya namanya ya dok, jadi kayak ketat gitu kalau misalnya sering pakai sarung tangan, terus kan ada bekas-bekas juga dari sarung tangan, nah itu otomatis mungkin jauh lebih kering daripada teman-teman yang kita biasa nih, yang kita nggak perlu pakai sarung tangan. Apakah solusinya juga sama ya untuk apakah solusinya juga sama dengan teman-teman yang tanpa sarung tangan? Iya dok, sebenarnya sama aja. Prinsipnya adalah menjaga kulit kita tetap lembab. Dari pemilihan sabun, pemilihan kandungan hand sanitizer, kemudian pemakaian pelembab. Cuman agak hati-hati kalau yang pakai sarung tangan medis seperti hand glove kita itu dok. Itu kan bahannya karet ya dok ya. Hati-hati kalau sudah ada keluhan seperti gatal, kemerahan, mungkin bisa jadi karena alergi bahan hand glove-nya juga. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sering memakai sarung tangan juga harus diperhatikan. Sebenarnya memang yang mengetahui kondisi kulit kita itu memang sebenarnya diri kita sendiri ya. Jadi kita yang benar-benar benar-benar memperhatikan kira-kira perubahan yang terjadi ya. Ya, perubahan yang terjadi. Otomatis kan pasti sekarang ini ada banyak perubahan yang terjadi kan dok untuk diri kita sendiri, terutama apalagi kita dulu mungkin yang nggak terlalu sering cuci tangan gitu. Nah sekarang teman-teman harus beradaptasi dengan harus sering cuci tangan. Jadi kayak merasa kurang nyaman karena oh ternyata dengan sering cuci tangan justru tangan saya makin kering. Ada teman-teman yang seperti itu. Jadi memang selain kita harus pakai pelembab, kita harus pakai hand cream, mungkin kita juga harus aware terhadap diri kita sendiri ya dok ya. Oke. Mungkin ada pesan-pesan nih dok buat teman-teman yang sering cuci tangan, lalu kira-kira apa-apa saja yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat cuci tangan? Iya dok, dari ini protapnya WHO maupun CDC harus proses cuci tangannya sendiri 20 detik ya dok ya? Iya dok.
Kemudian proses cuci tangannya sendiri 20 detik, tapi dari kalau mau dihitung dari kita buka kran sampai kita tutup kran sampai kita selesai pakai tisu itu semuanya bisa 40 sampai 60 detik. Itu yang cuci tangan yang baik. Dan jangan lupa kalau menutup kran, kondisi tangan kita yang sudah bersih, jangan menutup kran dengan tangan yang kita sudah cuci, Dok. Karena ya sebaiknya pakai tisu, entah pakai kain atau gimana, sehingga kita tidak mengotori tangan kita lagi. Gitu. Kemudian apa lagi ya, Dok? Yaitu pelembab, pemakaian pelembab setelah cuci tangan itu juga penting untuk menjaga kelembapan kulit kita. Oh, oke. Terus. Oke, sudah. Saya, nah, mungkin saya simpulkan ya, Dok, ya. Karena mungkin ini kita live sudah berapa menit? Live sudah 48 menit. Nah, biasanya kalau udah 1 jam nanti biasanya mati nih, Dok, untuk live Instagram. Jadi, mungkin saya simpulkan. Jadi, untuk teman-teman, disarankan memang cuci tangan pakai sabun. Kalau ada pilihan bisa cuci tangan pakai sabun, memang lebih baik cuci tangan pakai sabun, karena dengan cuci tangan pakai sabun itu dapat benar-benar membersihkan kuman maupun virus yang sudah menempel di kulit tangan kita. Dan setelah cuci tangan, lebih baik kita memang selalu memakai pelembab. Jadi pelembab, kita pilih pelembab yang konsistensinya lebih pekat ya, Dok, ya. Mungkin lebih pekat daripada hand body yang sedang kita pakai, yang kita yeah. yang kita pakai yang saat kalau di pasaran ini, kan hand and body lotion. Ya. Yeah. Ya, yeah. Yeah, atau hand cream, atau mungkin konsistensinya kita pilih yang seperti body butter, mungkin seperti itu ya, Dok. Itu kan itu jauh lebih pekat. Nah, pekat. Terus untuk teman-teman yang memang punya kulit kering atau memang kulit sensitif, terutama untuk teman-teman yang punya kulit sensitif, jadi itu mungkin lebih baik memilih bahan yang tidak ada kandungan parfum ya, Dok, ya, untuk menghindari kulitnya makin sensitif. Iritasi. Dan juga untuk teman-teman juga boleh cuci tangan pakai sabun apapun ya, Dok, ya. Jadi sabun apapun boleh, yang penting kita cuci tangan pakai sabun. Jadi nggak harus ada kandungan antiseptik atau antibakterinya. Nah, karena semua sabun itu sama, dan yang penting adalah ikuti langkah-langkah cuci tangan dari WHO yang sudah pasti teman-teman udah sering baca. Gimana sih langkah-langkah yang benar? Iya, betul, Dok. Untuk teman-teman, apalagi kalau kita tenaga medis pasti sudah hafal gimana sih langkah-langkahnya cuci tangan. Mungkin benar nggak ya, Dok? Itu kesimpulan saya ya, Dok, untuk live Instagram kita siang ini. Ya, ada tambahan dari Dokter Kinanti. Sudah, Dok. Oke. Sudah gitu. Sih, itu aja. Terus pesan terakhir dari saya untuk teman-teman yang masih ikut live, yang ingin ketemu Dokter Kinanti dan ingin kontrol atau ingin konsultasi seputar masalah kesehatan kulit dan kelamin, dan bukan hanya masalah kesehatan kulit dan kelamin, tapi juga masalah kecantikan, bisa ketemu dengan Dokter Kinanti di Rumah Sakit Islam Surabaya setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Kalau hari Rabu, beliau praktek jam 2:30 sampai jam 4. Kalau hari Jumat dan Sabtu, praktek jam 9 sampai jam 11 siang. Nah, kalau misalnya nih teman-teman masih takut nih ke rumah sakit, maunya yang simple aja ketemu Dokter Kinanti tanpa bertatap muka langsung, bisa melalui telemedicine Rumah Sakit Islam Surabaya. Dengan cara-caranya bisa dilihat di Instagram Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi jangan ragu, misalnya ada keluhan terkait apapun tentang kulit Anda atau kulit teman-teman yang masih ikutan live nih, bisa langsung menghubungi Dokter Kinanti atau bisa DM, boleh nggak nih, Dok, DM ke Instagram Dokter Kinanti kalau ingin tanya-tanya. Asal bukan konsultasi ya, Dok. Kalau ya, konsultasi boleh. Biasanya kita kan harus lihat. Oke, berarti satu-satunya cara untuk bertemu dengan Dokter Kinanti adalah bisa langsung melalui Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi bisa melalui telemedicine atau ketemu langsung dengan
beliau di Rumah Sakit Islam Surabaya. Nah, nanti untuk teman-teman yang pengen perawatan wajah dan pengen banget nih membahas tentang pengen konsultasi terkait kecantikan ataupun mungkin ya jerawat ya, paling banyak yang dikeluhkan oleh kaum wanita itu adalah jerawat, bisa datang ke poliestetik. Hanya memang poliestetik kita sekarang sedang libur, jadi mungkin bisa konsultasi mungkin lewat telemedicine, bisa nanti kita agendakan untuk dapat konsultasi melalui telemedicine. Mungkin itu aja dok live kita hari ini. Ya, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini dok. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi. Kita nanti akan ketemu lagi mungkin bahas terkait penggunaan masker yang menimbulkan jerawat. Banyak banget yang request. Jerawat ya. Iya, karena banyak banget dok yang request ingin gimana ya supaya kok aku pakai masker nih jerawatan pada akhirnya karena sering tertutup wajahnya gitu. Yeah. Mungkin nanti kita agendakan lagi ya dok jadwalnya. Siap dok. Oke. Terima kasih banyak Dokter Kinanti. Selamat siang. Sama-sama Dokter Rizka. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup dulu. Iya, boleh dok, boleh meninggalkan loh. Iya dok, boleh dok, boleh meninggalkan loh kita ya, siang ini. Makasih dok. Iya dokter, sama-sama. Nah, oke. Oke, buat teman-teman, terima kasih semua atas yang sudah ikut live siang ini. Dan pesan terakhir, jangan pernah takut ke rumah sakit karena Rumah Sakit Islam Surabaya telah didisinfektan, lalu sudah ada zonasi di Rumah Sakit Islam Surabaya. Jadi jangan pernah takut ke rumah sakit. Kalau ingin datang berobat ke Rumah Sakit Islam Surabaya, silahkan datang karena Rumah Sakit Islam Surabaya juga sudah menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ada saat ini. Kita ketemu minggu depan dengan bahasan yang lebih menarik. Mungkin minggu depan bahas apa ya? Oke, minggu depan kita akan ketemu dengan dokter spesialis OB/GYN. Mungkin kita akan bahas persalinan aman di era COVID-19 saat ini. Terima kasih, saya Dr. Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.